الرحيم المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد ذو الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الأمين المنصر الدين المعين المجيب المؤمن الحي القيوم الواجد الماجد الواجد الأمين الصمد القادر المقدر مقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعال البار التواب المنتكب العفو رؤوف المالك الملك الجلال والإكرام المنزل الجامع الغني المكرم البارئ الله النافع النور العادي البديع الباقي الوارث الرشيد الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير اللهم صل على الصلاة على أبعد المعلوقاتك سيدنا محمد على آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكر نوافل عن ذكره الغافلون. Alhamdulillah Allah Ta'ala dengan rahmat dia, kasih sayang dia, dengan kebaikan dia yang melimpah-limpah, diizinkan kita datang belajar lagi. Allah Ta'ala dengan rahmat dia, dihidupkan kita lagi. Allah Ta'ala dengan rahmat dia, diberi kita kehendak. Kehendak apa? Nak pergi masjid. Kehendak apa? Nak belajar. Kehendak apa? Nak duduk sama syurga. Kehendak apa? Nak tahu ilmu agama. Kehendak apa? Nak amal ilmu agama. Kehendak apa? Sedar akan kepentingan ilmu agama. Kehendak apa? Dapat rasa yang kita ni nak kena mesti nak buat bekal untuk balik pada Allah sampai nanti. Kehendak-kehendak ni bila Allah beri, kita kena ingat dalam kitab-kitab kata, inilah dorongan daripada Allah, maka hamba itu wajiblah dia melahirkan rasa syukur. Antara kaedahnya cakap alhamdulillah. Alhamdulillah, waktu rasa dalam hati, terima kasih ya Allah kau beri aku datang. Terima kasih ya Allah kau beri aku hidup. Terima kasih ya Allah kau beri aku sihat. Terima kasih ya Allah kau beri aku taat. Terima kasih ya Allah tadi aku boleh baca nama-nama kau. Asma'ul Husna, aku berfikir maknanya aku sebut nama kau ya Allah. Banyaknya nikmat kau beri dekat aku. Itulah. Lahirkan rasa ni hari-hari. Tengah-tengah hari, duha lah, lahirkan lagi, duduk sekejap. Fikir, ya Allah, kau hidupkan aku sampai duha ni. Kau bagi aku peluang untuk main duha. Kau bagi aku peluang sebut nama kau. Kau bagi peluang untuk doa. Kau bagi peluang untuk aku sujud. Kau bagi peluang untuk aku angkat tangan. Kau yang beri, ya Allah. Tapi izinmu aku tak dapat buat. Rasakan begitu, jadilah kita ni hamba-hamba dalam golongan yang sedikit, iaitu golongan orang-orang yang bersyukur. Tak kena rasa nikmat dia. Tak kena rasa nikmat dia. Kalau tidak, kita ni jadi orang yang macam kebanyakan orang lah. Dia boleh ibadah tapi dia tak rasa yang ini adalah pemberian dan limpah kurnia Allah. Bila tak rasa, nanti datang benda-benda lain. Datang rasa diri hebat, datang rasa riak, datang rasa kita ni baik. Datang rasa kita ni lah muslimah sejati. Macam-macam lah. Datang kita ni rasa, oh baik dengan aku ni, memang aku masuk syurga. Jangan rasa gitulah. Syurga-syurga ni bukan kerja kita. Tapi kita mesti lah beramal dan bertindak. Beramal dan bertindak untuk kita buat sesuatu yang Allah bagi kita syurga. Ni tabung ni jalan ni, akan masuk RM2, masuk RM3. Niat, ya Allah, sihatkan aku dan tanggungan aku. Nabi kata gitu. Niat masuk sini pula pun. Sihatkan aku dan tanggungan aku. Suami, anak, isteri, niatkan mereka sihat. Jadi kalau kita minta sihat,
Allah akan bagi kita sihat dan taat. Dengan apa? Sedekah. Kalau secara ni sedekah lah. Sedekah. Banyak ustaz, ustazah kadang-kadang dengar anak demam kat asrama, dia pulang kabur, dia kerja tempat sedekah banyak. Kenapa? Sedekah tu juga akan beri kita apa? Mengelakkan kita dari bala dan memadamkan api neraka. Itu eloklah tabung-tabung tu ada jalan-jalan. Sambung muka surat 38. Tengok kat slide. Nampak ke tidak? Pengguna online nampak ke tidak? Nampak Ustaz. Nampak Ustaz. Baca apa ni? Solat tahajud. Betul ke tidak? Solat tahajud. Ini nak belajar solat tahajud. Bila seseorang itu, bila seseorang jaga dari tidur malam. Ni tahajud ni apa? Solat yang dilakukan setelah bangun dari tidur malam. Bangun, aku saja buat tak ada, nak tengok siapa tidur sekarang. Kata tidur malam, tidurlah Ustaz, taman surga kan sedap tidur. Nak tidur kan aku 9, ni awal lagi ni. Setelah bangun dari tidur malam. Jadi, ini syarat dia. Ini syarat dia. Syarat untuk melayakkan dinamakan tahajud. Syarat untuk dinamakan tahajud. Tidur dulu. Tidur dulu. Ada orang Isyak dah masuk dah. Lama dah masuk Isyak. Pukul 12 dia tidur. Dijadikan amalan harian dia. Ini tak bagus. Semua Isyak tu pun tidur. Semua Isyak tu pun tidur. Pukul 4 dia bangun semua Isyak. Lepas tu dia tahajud. Dia tak sama dengan nilai. Semua Isyak. Pahala tak sama. Semua Isyak itu kita bangun tu. Sebab semua Isyak tu kita bangun. Ini kita bangun ni bukan untuk semua Isyak. Kita nak buat benda sunat. Mana lebih mudah? Bangun nak buat benda wajib ke bangun nak buat benda sunat? Mana lebih menguatkan? Benda wajib lah, betul tak? Mana kalau tak mesyap, mungkin kita tak bangun. Tapi ini sebab nak buat benda sunat, kita bangun. Jadi jangan biasakan takut nanti mati tengah tidur. Mati tengah tidur, takut tu. Jadi sebelum tidur ni, selesaikan urusan supaya tidur kita lebih selesa tu. Mestilah kita terjaga. Betul tak? Macam kita nak naik ke terbang lah. Kat terbang ni pukul 6.30 pagi. Kita kena keluar dari rumah pukul 4. Perasan tak malam tu kita terjaga. Walaupun dah kunci jam. Lalunya perempuan nak yang terjaga-terjaga ni nak pergi suami dia. Suami dia kata ni perempuan nak keluar ni, abang nak kerja ni. Nak terbang pukul 5, pukul 6. Perempuan ni tak senang tidur. Terjaga, lelaki, sedih dia tidur.
Jadi pasang alam, pasang alam tapi masih ada rasa bimbang. Takut terlepas lah, ketumbang. Takut terlepas, ketumbang. Jadi kalau kita dah semayang isyak, kita boleh tidur dengan selesa tau. Kita tak fikir dah semayang isyak ni. Tapi kita ada hajat untuk semayang pada solat, sunat, tahajud. Niat nak bangun ni kelima, keempat setengah bangun lah. Boleh semayang tahajud, boleh minta ampun dengan Allah, boleh fikir, boleh doa, boleh baca Quran. Niat tu ada pahala lah. Kemudian ikhtiarlah untuk bangun. Ini mesti ada ikhtiar untuk bangun. Mesti ada ikhtiar. Ikhtiar ni mesti tunjukkan kita ni nak bangun. Mesti ada niat dan ikhtiar. Jangan tidur je bangun-bangun. Tak bangun sudah. Bukan. Mesti ada niat. Ya Allah aku nak bangun. Ya Allah aku nak bangun. Lepas tu niat. Ya Allah aku nak bangun ketiga. Nanti kita akan dapati niat yang kuat ni kita dapati apa? Kita buka mata pam ketiga cepat. Tak payah pakai alam pun tak apa. Apakah ikhtiar? Kata Imam Ghazali, ni ikutlah guru-guru lah ulama cakap. Kata Imam Ghazali, hendaklah engkau berikhtiar dan berniat untuk bangun pada malam hari. Kata Imam Al-Ghazali, macam mana kaedah ikhtiar dia? Satu, mempersiapkan air wuduk. Mempersiapkan air untuk wuduk dan bersuci. Kandas ke apa ke tak kisahlah. Orang dulu dia tak ada air paip. Dia ambil air kat luar. Jadi siapkan. Siapkan. Nombor dua, mempersiapkan pakaian solatmu. Akan nak tidur. Ambil telepon. Ini saya cadangkanlah. Gosok. Gosok tau minyak wangi. Lepas tu tengok kalau buah busuk tukarlah. Kadang-kadang telepon ni tak ada bau. Kecuali kalau kena peluh kena apa kan. Kalau saya tak pakai-pakai kat rumah ni dia jangan bau lah. Kalau rasa-rasa busuk ambil telepon lain pula. Telepon. Kan telepon banyak kan kat rumah kan. Banyak. Dalam aku. Bagus. Banyak. Telepon Mak Lijah ada dua. Tahu Mak Lijah? Mak Lijah kat Bangi tu. Mak Lijah dua. Makcik Rini ada dua. Aryani. Mak Esok dua. Mak Tulat dua. Gantung. Siapkan pakaian. Macam orang lelaki ambil baju Melayu. Gantung. Ambil jubah. Gantung. Maknanya asingkan daripada tempat amari pakaian. Gantung. Niat malam ni nak pakai ni. Pakai berdekat. Gantung. Malam ni nak pakai ni. Imam Ghazali ajar macam itu. Jangan tanya kenapa lah. Ikut je lah. Ini pengalaman dia orang. Imam Ghazali ajar gitu. Siapkan pakaianmu. Siapkan sebelum tidur. Siapkan. Bila kau telkong ni nampak komod ni. Keluar dari mesin basuh. Nampak komod. Pakai dryer lagi komod. Elok kita gosok. Elok kita gosok. Lepas mayang, gantung balik. Jangan lepas mayang biar dia berlambak atas sejadah. Dulu ustaz kata apa? Itulah nilaian solat tu sebenarnya. Itulah nilaian solat tu. Kita pergi pasar malam pun kita gosok tudung. Betul kan? Datang sini pun gosok tudung.
Tengok rumah semua isi ni. Tak ada yang komod. Mesin, baju pink, tudung pink. Tak ada tudung oren, baju merah tak ada. Kita mesin. Pengantin baru baju hijau, tudung hijau. Mesin lah. Betul saya kata mesin. Itulah mesin ya. Maksudnya keluar rumah pun ada benda-benda yang kita pakai lah. Jangan nampak ganjil. Jangan nampak ganjil lah. Jangan pakai tudung sebelah sini oranye, batu sini putih, sini hitam. Ini kucing tu. Besarnya kucing tu. Tengah sujud lah tu. Besarnya kucing ni. Mana tak kucing besar-besar ni? Oh dia bangun. Oh makcik. Mereka siapa kucing mana? Oranye sini, hitam sini sikit. Tumpuk-tumpuk. Jadi bila solat ni pun pakaian ni nak kena elok lah. Nak kena elok. Jangan pakai telukung yang dah lusuh, jangan pakai. Telukung yang dulu Abang Haji 30 tahun lalu bagi hantaran pakai. Jangan. Getah pun dah londir lah. Nanti pakai macam tu lah, tutup mata sebelah. Pakai yang elok-elok sikit. Pakai elok sikit. Mempersiapkan segala pakaian solatmu. Siapkan. Jangan kata, ni besok bila ambil kat mari. Tak. Kaedah dia, siapkan. Macam mana kita ni kalau nak pergi umrah ke apa kan. Kalau nak keluar pukul 5 pagi, ada tak kita siapkan pukul 3 pagi bangun? Tak ada tak. Seminggu nak pergi. Dah masuk barang 6 beg. 2 minggu nak pergi, masuk barang 6 beg. Benda penting dia dah ready lah. Tak ada pagi-pagi. Kenapa? Kita nak hadapi satu perjalanan yang penting lah. Umrah ke, nak pergi jalan jauh-jauh ke. Saya kalau jalan jauh-jauh baru saya pun tak adalah cepat dan siap. Kalau pagi ni macam lepas subuh ada orang telefon, Ustaz, duha ni tak dapat buat lah Ustaz, ada kematian kat masjid. Diorang nak diharap, okey. Lepas tu tengok baca WhatsApp pula, duhur pula, ada orang batal pula kuliah. Masa tu saya buka bag, saya baling-baling pun. Tu senang, tu boleh senang lah. Jalan pada tu pun senang lah. Jadi mempersiapkan pakaian ni, mempersiapkan air ni, adalah salah satu benda yang baik. Yang disuruh oleh Imam Ghazali, agar engkau boleh terbangun pada malam hari. Juga ada usaha ajar. Agak sekali aku buatlah. Sekali buat . Ni tebuk lubang. Jangan kali saya pakai apalah, tebuklah apa-apa. Pakai paku ke apa benda yang berkarat. Tebuk. Baik-baik kan tebuk lubang tangan terbengkak. Masuk kecil pula. Tebuk lubang. Kau tengok Ambil wuduk, pakai air dalam ni. Tebuk. Wuduklah. Wuduk. Banyak tak apa. Tapi elok tinggalkan baki. Selalunya kalau wudu pakai ni tak banyak-banyak habis. Tinggal baki. Baki tu minum. Pada hadis kata baki daripada air wudu itu adalah syifa. Syifa kesembuhan. Buatlah sekali buat. Buat lagi tak apa. Buat. Jadi lepas tu, mungkin dah ambil wuduk dah tengah ni kan. Minumlah sikit. Niatkan sembuhlah segala penyakit yang ada. Moga sihat dan dapat melakukan taat. Niat gitulah. Kalau ada zamblang kat rumah, minum hari-hari lagi bagus. Kalau ada zamblang balik rumah dah nak habis ni. Nanti beli je. Sampai sini. Lepas tu minum sikit. Lepas tu, wuduk lagi. Sampai sini. Lepas tu minum lagi, minum kat sini. Habiskan. Lepas tu tambahlah pula air. Buka tambahlah pula. Sebab dia nak buat lubang ni susah juga buat lubang ni. Susah juga buat lubang ni, pakai botol sama tak apa. Isi balik. Jangan isi air pipe. Kadang-kadang ada orang tak boleh guna pipe. Ada orang tak kisah. Kita sekolah tu kan punya pipe. Tak ada apa pun sedi. Saya di sekolah punya pipe tu. Kat sekolah kan saya cakap pipe sekolah kan. Main bola ni macam nak mampu letih, buka pipe dia, boh. Tak ada budak sekarang nak air kuih, air benda tak ada apa, steady je.
Bapa kita mulai 80, 90 umur Datuk kita. Kalau kata pipe tu, kalau air apa, air tapis, air apa? Air yang mahal, yang satu botol ni RM4. Air apa? Tagin. Air ion. Macam lah, tak apalah nak ecek-ecek lah. Jadi, kalau kat rumah ada penapis, kebanyakan rumah ada air penapis. Air penapis. Itu kalau nak buat air ni, nak baca Quran, jangan pakai air yang disentuh di api. Itu syarat-syarat yang sisi dalam kitab. Kalau air mineral, okey lah. Air sini dia tak bakal dengan api. Air yang jerang dengan api tu. Itu selalunya orang tak guna. Air ni masak. Air ni api lah. Air ni. Bagi kan buat. Buat lubang. Pergi uduk. Ada baki. Lalu kalau ambil uduk pakai ni, dia habis sikit je. Tapi pastikan air rata ya. Jangan tak rata air kat anggota uduk. Nanti dia jadi... dia jadi... apa? Tak sah. Minum. Minum. Tapi kena ingat makruh ambil uduk pada air yang sekurang-kurangnya berapa Bila belajar? Satu apa? Dia ambil dengan utayak. Lagi dah kitab. Makruh berwuduk dengan air yang kurang. Banyak. Kalau gula. Ada dalam kitab dulu, saya belajar dulu. Tengok nota balik. Satu. Temut. Makro berwuduk menggunakan air kurang daripada. Itu saya nak tengok nota, saya lupa. Online kita tengok nota-nota. Ada, dulu saya ada cakap dalam nota pun ada. Satu mood ke apa? Satu mood. Betul. Satu mood ni banyak mana 786 gram. Liter banyak mana? Ada dulu saya ada cakap. Tujuh ratus lapan puluh enam gram. 786 gram sama dengan 0.78 liter. Ini berapa? Ini 500. 500. Nak pakai botol besar pun tak apa. Pakai botol besar pun tak apa. Baki tu
Tinggal baki minum. Atau kita ambil satu baldi, baldi banyak sangat kan. Pakai minum air dalam baldi. Ambil air wuduk, pakai ni, baki tu minum. Rasulullah kata baki daripada air wuduk ni adalah penyebab penyakit. Kau air wuduk jatuh kat muka, tak. Baki yang dalam ni. Baki dalam ni. Jadi bolehlah nak buat, boleh. Isi air, letakkan beli air, ajak apa, ni apa. Makan bangun kan, aku nak ambil wuduk pakai ni. Mana tahu bangun pagi tak ada air ke, mana tahu. Pakai ni. Jadi ambil wuduk, pakai ni, sampai basuh kaki, ada baki, langsung minum. Air minum. Lepas tu eloklah air ni, dia ambil air tapis lah. Jangan orang nak guna pipe kan. Minum. Kenapa? Dia adalah penyembuh penyakit. Ikhtiarlah. Ikhtiar. Okey. Tiga, berniatlah untuk bangun malam hari. Berniatlah. Ini kawasan laki, aku nak bangun. Salam guru. Ada juga guru mengajar tambahan daripada atas ni. Apa dia? Baca ayat akhir surah. Surah apa? Belajar dah tadi. Ayat berapa tu? 110. Ayat akhir. Dan selepas itu berniat. Niatlah, dah bangun ke 4. Itulah contoh. Mula siapkan fizikal dulu. Kata Allah, ustaz saya tak siap apa-apa saya bangun pun. Tak apalah, okey lah tu. Tapi tak dapatlah pahala. Pahala apa? Mengambil nasihat ulama. Ambil nasihat ulama ni ada pahala. Alah ustaz, saya tak siap kata lekong, saya bangun juga. Itu kau takabur. Takabur tu. Tak apalah kalau bangun lah, tak apa. Tak masalah apa-apa. Saya dah baca 10 ayat, apa ayat akhir Al-Kahfi, saya bangun juga. Tak apalah, baguslah, bangunlah. Ada orang tak boleh bangun, ada orang boleh bangun, tak apa. Tapi kalau kita baca ayat, kita dapat pahala baca Quran. Kita dapat pahala ikut cakap guru. Tahu? Ada pahala tu pula. Rajin baca Quran, rajin mengira. Itu kita nyanyi. Tu sambung kak. Rajin baca Quran, rajin mengira. Kan dia kata kan? Jalan tepi-tepi, jalan lekas-lekas. Pergi nak pergi sekolah ni. Sampai awal pagi, bersihkan kelas. Kan? Apa lagu tadika pun tak kerti. Dah lama lah tak nak nikah. Lama kita mana nak nikah kak? Yang muda-muda ni yang 40 tahun. Adakah yang 40 tahun ni? Tengok muka tak ada. Yang 40 tahun, 30 tahun ni adalah tak nikah. Jalan tepi-tepi, jalan lekas-lekas. Sampai awal pagi, cucikan kelas. Rajin baca Quran, rajin mengira. Sambunglah. Tak tahu. Ikut cakap guru, insya Allah berjaya.
Ikut cakap guru ni, guru-guru yang hebat-hebat ni, Imam Ghazali. Kata kau siapkan pakaian kau. Tanda dia berniat dengan dua keadaan. Satu, dia niat dengan hati, aku nak bangun ni. Lepas tu dia baca, dia niat dengan lidah. Dia baca surah Al-Kahfi, ambil handphone juga. Ambil handphone, tengok. Lepas tu niat ni, siap terukum, siap terukum. Maksudnya siap terukum ni, ni buat apa terukum ni nak bangun dengan kau. Kalaulah kita ditakdirkan mati, pukul 1 pagi, 2 pagi, kita dah dapat pahala niat. Dapat pahala niat pukul malam, Allah bagi pahala. Lepas tu kita niat, ni terukum ni nak pakai, ni kain ni nak pakai, terukum nak pakai. Lepas tu sejadah ni kita lipat elok, kita kata ni malam kan nak pakai sejadah ni. Sejadah ada berapa rumah? Banyak juga. Apa yang tak banyak? Kelekong banyak, jadah banyak. Hah? Oh, tukar-tukar kan? Pakai tukar-tukar lah. Saya banyak, saya paling banyak dengan orang bagi. Orang bagi. Orang bagi umrah bagi, orang bagi haji bagi, orang bagi umrah bagi, orang bagi haji bagi. Kadang dia bagi umrah, anak dia bagi umrah, dia bagi pula. Saya terlukung. Kau tak terlukung cakap saya lah. Aku terlukung banyak sejadah. Terlukung tak ada. Rumah dia nak terlukung. Saya banyak jubah. Kalau abang tak terjubah, nak terjubah, sekarang saya pergi. Yang belum buka plastik ada 5. Buka plastik tau. Kepelekat yang belum buka kotak ada 4. Kau ini dah bagilah mulai kat orang. Banyak wajah. Okey. Kemudian berniat. Ni kita buat macam ni, kita niatkan kita ikut kata ulama. Ikut kata ulama maknanya ikut kata Nabi. Lepas tu saya cakap yang kita selalu sebutlah Nasa'i Ribat, kitab nasihat kepada hamba, karya Imam Nawawi Banten. Kalau kau susah hati, engkau hendaklah buat 3 perkara kan. Satu apa? Oh, pergi shopping. Banyak duit boleh lah kak. Ini susah hati, duit tak ada. Hendaklah kau baca la haula apa la ilaha illallah dan baca la haula wala quwwata illa billah. Satu baca banyak, kau susah hati baca banyak. Dua apa? Berjumpa dengan para ulama, duduk dalam ilmu maksudnya, duduk dalam ilmu. 3, mengambil nasihat guru-guru. 3 ni ambil nasihat. Ambil nasihat apa? Apa dia nasihat kita dengar. Sekarang ni dia ada nasihat dalam kitab-kitab mereka, apa? Engkau kalau nak bangun malam, engkau buatlah perkara ni. Jadi kita ambil nasihat ni. Walaupun kita dah biasa bangun malam, kita tak buat perkara ni, kita bangun juga. Sebab tu Allah Ta'ala, baiknya Allah Ta'ala ni dijadikan orang-orang tua ni pencing malam. Pukul malam. Pukul 3 bangun, mesti bangun kata pencing. Untuk apa tu? Untuk apa tu? Untuk ambil wuduk dan semayang. Allah nak bagi peluang kau minta ampun ni cepat. Kau nak mati ni, kau dah tua dah. Dijadikan kita begitulah. Supaya kita boleh ibadah pada malam hari. Kadang-kadang nak tidur tak boleh. Kadang-kadang tidur setengah jam, ada orang telefon ke tak payah tidur. Memang jadi gitulah kalau dah berumur banyak lah. Kalau dah berumur 60, tidur dia boleh pukul 10 sampai pukul 7, itu bukan umur 60, itu umur 16. Tak sedang pula. Tidur pukul 10, bangun waktu luar. Ya Allah. Lalu orang tua tak gitu. Orang tua ni dia banyak kata jaga. Dengan detik-detik dia jaga. Dengan rahmat dia, Allah, dengan rahmat Allah, dia nak bagi kita solat pada malam hari lah. Solat pada malam hari. Jangan risau. Dulu mak saya masa umur 60 lebih kan arwah ni mak ni. Arwah mak ni meninggal 43. Kurang 43-44 lah. Dia kata sekarang ni susah tidur malam. Masa dia 60 lebih. Umur 60 lebih. Masa tu mak saya dah 30 lebih lah. Itulah. 40, 30 lebih, 40.
Lepas tu mak kata lagi klinik nak ambil makan pil kan. Kata tak payah mak. Tidurlah mak, mak payah tidur malam, mak boleh baca Quran. Dia memang payah tidur malam. Kalau dia tidur kan pukul 10 tu, dia tidur, pukul 11 dia jaga, dia payah tidur lah. Pukul 2 pun tidur balik, aku 3 jaga balik. Ha, tapi siang tidur lah. Siang saya suruh tidur. Macam dah berdua pun saya suruh tidur. Saya tak nak dia, dia sakit kan. Dia rebah ke apa. Kali tu dia nak pick up, saya pasangkan handphone dekat leher dia. Ha, handphone yang dulu yang Nokia kan. Dia buka tak nak. Layak-layak dia handphone ni. Tapi tak adalah jadi apa-apa kat dia. Tapi risau juga kan. Kadang-kadang tiga orang. Kadang kakak dia kurang ke pasar ke mana kan. Dengan abang ipar. Kita bagi dia pun. Kita nak kena ingat. Kalau kita macam itu pada usia tua. Itu rahmat Allah lah. Ha, jangan tanya kenapa lah mak ni tahu tidur malam. Kenapa lah nenek ni jaga-jaga. Memanglah Allah Ta'ala dia belah kesian kat kita. Tunggu kita malam hari supaya kita dapat datang, lupa dia dan campur dengan dia atas segala kesalahan yang mungkin kita pernah buat pada waktu lalu. Jadi kalau tak boleh tidur, tak apalah. Tak apalah. Jangan bimbang sangat lah. Dari dulu jiran saya tak tidur 6 bulan. Satu saat tak tidur. Satu saat tak tidur. Kadang kita bangun pukul 3 ke apa, pukul 4 kita dengar orang sebelah rumah ni macam tengah kemas-kemas tu. Keluar kelihatan kan? Ha, dengar lah budak-budak. Ciri-ciri apa pula nak buat dengan orang buta ni? Rupanya dia memang tak tidur malam ni orang. Tapi dia, masa tu dia kerja ke atau tak kerja saya tak ingat lah. Mungkin dia terlihat tak kerja pun. Dia dulu kerja, dia nak kerja lah. Ha, satu dia kata satu pising tak tidur. Satu pising ke tak? Satu pising. Satu pising kan pising. Satu detik tak tidur. Dia kata, dia kata macam mana? Sampai dia kena darah tinggi lah. Dia kalau kita tak tidur, pada ilmu kedoktoran tau. Bukan mesti jadi, tak Allah yang jadikan. Pada ilmu kedoktoran, jantung kita akan, jantung tak rehat. Jantung tak rehat. Jantung tak rehat nanti dia akan ada benda-benda lain lah dalam penyakit. Kalau tak tidur lah, tak tidur. Tu dulu kawan saya, dulu bos saya. Bos saya ni dia kata, saya pun ada kawan juga doktor. Tapi bos saya ni dia ada kawan doktor pakar. Ini pakar psikologi tu. Psikologi. Psikologi. Dia pernah borak dengan kawan dia. Dia kata Lan, bos saya ni nama Azlan. Dia kata Lan, engkau jangan risau. Engkau boleh buat tiga ni pada ilmu motoran, engkau sihat mental dan fizikal. Engkau boleh buat tiga ni. Dia kata apa? Engkau boleh tidur. Engkau boleh makan. Engkau boleh senyum. Boleh senyum tak? Aku jangan datang bikin muka macam habau. Muka tu muka ketat. Ketat. Muka macam nak makan orang kan? Nak tegur pun takut. Makcik ni kan digigit pula singa aku ni. Dia buat asam pedas. Boleh makan, boleh tidur, boleh senyum. Kau jangan risau, kau okey. Ha, maknanya boleh makan ni cuma boleh buang air lah. Boleh makan, boleh buang air. Boleh tidur, boleh jaga. Ha, boleh senyum. Maknanya ada rasa, ada perasaan lagi lah. Ambil gambar. Nenek senyum. Kristal. Cucu dia melompat ke sebelah ni. Kristal. Kristal. Tak ada apa nak pergi dah. Tak ada apa nak pergi dah. Ni tak sihat. Nak semua angkat tangan mana? Angkat tangan ni buat peace. Ambil je lah gambar macam mana pun tak apa. Ni tak ada semangat pun. Semangat. Saya dalam bas balik Batam hari Ahad. Saya baca Gurindam 12. Drama lambat lah. Gurindam 12. Anggota tengah hendaklah diingat. Kerana di situ ramai yang hilang semangat. Jadi dia rindam dia panjang. Tapi ikut tu dalam ni kalau kita ikut. Tak ikut kan? Ada orang yang komedian apa buang? Tak ikut. Kak Maria, Kak Sadia, anak. Ada 5 orang kan?
Pemilihan orang. Pemilihan yang ikut pemilihan orang. Rasanya seluruh pengisi komedian paling ramai wakil lah. Paling ramai wakil. Yang tulis guide tu, yang nama Saipul tu, dia kata dengan saya apa? Dia kata, Pak Ustaz, ramai makcik-makcik. Yelah orang, orang lelaki 19 orang. Orang lelaki 19 orang. Orang perempuan 51 orang. Dia kata, ramai makcik-makcik. Dia kata, makcik-makcik ni orang kaya. Duitnya bantal bantal kepala 5,000, bantal peluk dalam tu 5,000. Dia kata dia tahu dia orang ni orang pencin, dia kata dia suka jalan, suka belajar, dia ikut saya lah, bagus itu. Kejut-kejut orang sana tengok. Okey. InsyaAllah kita nak pergi bulan 6 nak jalan lagi sekali. Nak pergi Surabaya. Nanti ada orang akan umum tarikh, bayar tiket. Bayar tiket, nanti kemudian bayar yang lain. Tiket ni nak pergi nak murah pun nak kena beli, nak kena beli awal-awal. InsyaAllah siapa nak ikut. InsyaAllah kita ada kuliah kat sana macam biasa lah. Kalau kita macam biasa. Siapa nak jalan-jalan sambil belajar, bayarlah ikut. Minta izin suami dulu. Jangan suami tak bagi pun pergi. Aku pula kena berasa nanti. Minta izin suami dulu. Penting suami mesti izinkan. Dia tak ikut tak apa. Dia mesti boleh kebenaran. Lepas solat baca. Ni ajat. Okay. Disunatkan ia sembahyang yang dinamakan sembahyang sunat tahajud. Fakta yang pertama yang diceritakan sini apa? Sekurang-kurangnya 2 rakaat. Nak buat 2 pun tak apa lah, tidur lah. Nak buat 2 pun tak apa, tidur. Ni. Okey. Tiada maksimum. Maksima pada bilangan rakaat. Nak buat 100 rakaat ke nak bangun pukul 1 pagi buat sampai. Tak kisahlah. Tu tak ada apa-apa. Tak ada apa-apa yang dilarang lah. Tak ada apa-apa yang dilarang. Mula tengok dalil. Biar belajar ni, kat sini dalil tak ada. Kitab ni memang dia ringkas kan. Dalil solat tahajud. Apakah dalil yang mengatakan kita ni disuruh solat tahajud? Surah Al-Isra' akan salin je Al-Quran ni. Salin. Rahmat Allah datang kat kita. Bila kita belajar ni, rahmat Allah ni melimpah-limpah. Melimpah-limpah. Kalau datang dalam keadaan tak sabar sihat, lagi rahmat Allah melimpah-limpah. Allah tengok dengan kasih sayang dia. Sayang dia kat kita. Kenapa kita taat pada dia? Sanggup kita penat-penat taat pada dia. Tak apa. Tak sempat sarapan, tak apa datang. Nanti balik nanti, tak sempat sarapan, tak apa datang. Balik nanti bantai 3 bungkus nasi lemak. Lepas tu masuk hospital. Janganlah begitu. Geram ni pasal. Tak ada saya tak buat rapat 3 bungkus. Lepas tu mencungap. Tu ni mana nak makan banyak-banyak. Ini surah Al-Isra' ayat 79. Kalau saya salah, betulkan. Dan
pada dan pada sebahagian malam hari bersolat tahajudlah kamu. Ini sebagai ibadah tambahan. Tambahan ni ibadah apa? Sunatlah. Lepas tu ulama menghukum sunat bagimu mudah-mudahan Allah angkat kamu ke tempat yang terpuji mulia. Ni maknanya sini, dulu belajar dulu, guru cakap apa? Fadilat utama, fadilat utama, fadilat apa? Fadilat utama. Kata kelebihan ialah diangkatkan darjat. Apa maksud diangkatkan darjat? Dimuliakan. Apa beza orang darjat rendah dengan orang darjat tinggi di sisi Allah? Kita tengok kat dunia. Apa beza PM dengan kita? Perdana Menteri. Apa beza? Dia makan, kita makan. Dia tidur, kita tidur. Nampak? Sama je. Apa beza? Dia kaya. Dia mudah jumpa agung. Dia bukan mudah. Dia boleh jumpa agung. Kita ni nak jumpa agung tak payah lah. Boleh jumpa, dia salah waktu boleh jumpa. Dia boleh duduk jumpa agung. Dia boleh bincang agung. Betul? Kenapa? Atas level dia. Betul eh? Kita dengan Adun, ahli Dewan Negara Negeri, kita dengan member parlimen, MP. Mereka lebih mudah jumpa menteri besar. Betul tak? Kita nak jumpa besar tak payah. Kenapa mereka mudah jumpa besar? Sebab darjah kita tinggi. Kita ni, bila darjah kita mulia, Allah mudahkan kita taat. Bukan jumpa Allah. Allah mudahkan kita taat. Orang yang darjah dimulia si Allah ni, dia mudah nak zikir. Dia mudah nak ingat. Dia mudah nak minta ampun. Dia mudah nak sembahyang banyak. Dia mudah nak mengaji. Kenapa? Allah muliakan dia. Bila Allah muliakan, dia akan mudah buat benda-benda yang mendekatkan diri dengan syurga, mendekatkan diri dengan Allah. Itu derajat tu. Jadi, eloklah kita ni bangunlah untuk sembahyang tahajud. Ada dua pendapat. Satu pendapat kata, tak ada sembahyang khas tahajud. Bangun pagi, bangun pukul 3, qada salat. Itu juga dikira tahajud. Kenapa? Tahajud ini sembahyang di mana hari. Ada juga ulama kata dia ada sembahyang had. Usolli sunnatal tahajudi. Ini, sini. Jadi, buatlah macam mana pun. Tapi untuk lari daripada khilaf, keluar dia berusaha mendapat, kita bangun dan tahajud dulu. Tahajud aku dengan tahajud dua dekat. Buat. Lepas tu dah buatlah. Nak buat apa-apa yang lain buatlah. Sebab apa? Ada ulama kata ada sembahyang khas nama tahajud. Ada ulama kata apa saja kita sembahyang malam hari ada tahajud. Jangan lupa satu lagi buat apa? Main apa? Qada.
Taubat buat, taubat sunat, qadha tu wajib. Buatlah sunat, buatlah qadha. Kalau ada qadha lah. Aku tengok kakak kampu meja ni, dia tak ada qadha. Ada kan? Ada ke? Eh? Banyak. Oh, bagus. Kalau banyak, buat lagi kerap. Memang boleh sikit. Kalau boleh, ambil buku tanda. Macam saya cakap tadi kan, ambil buku, buat 1, 2, 3, 4. Ini 1 sampai 365. Yang ni Zuhur, Asar, Maghrib, Isyak, Subuh. Dan kalau tu, buat tanda kan. Nanti kita akan nampak kan, banyak kita tak tahu. Jadi dia akan datang seimbang lah. Jangan main kalau je subuh, besok subuh, dua tak. Bayar hutang ni kena ikut aturan lah. Kalau 3 tahun tak bayar, pastikan 3 tahun, satu buku setahun. 3 tahun ni habis. Beli buku 35. Saya bawa buku je 35 sebab saya pergi umrah kan. Saya bawa buku 35. Bila habis tawaf, saya tulis 1. Habis tawaf, 2. Habis tawaf, 3. Sa'i pun sama. Saya tulis Safa, Marwah. Lepas tu Marwah, Safa. Lepas tu Safa, Marwah. Saya tik. Saya lebih yakin di situlah. Kalau pegang-pegang tasbih ni yang 7-7 ni. Tak tahu lah. Kalau pegang-pegang orang langgar pun, jatuh. Jatuh sama yang gitu. Mana tadi? Wah. Jatuh tunduk orang langgar. Dah jatuh menunggi pula. Saya pakai buku. Saya memang situ. Sebab saya tengok orang Turki buat. Saya pakai buku lah. Atau pakai handphone ke apa, tak kisahlah. Jadi kita yakin pada 7 pusingan atau 7 gerakan pada Safa dan Marwah. Jadi sama jugalah kita qadha ni. Kita tunjuk dengan Allah. Kita serius tak nak masuk neraka. Sebab satu waktu tak semayang ni, dia akan mencampakkan. Dalam kita kata, orang yang tak semayang satu waktu, nama dia dah ada di pintu neraka. Macam kita takut tu. Jadi ikhtiar kita ni, Allah bagi umur panjang ni, ikhtiar kita ni, kita qadha semayang. Kalau dulu masa zaman-zaman, nyanyi lagu Haji Rashid dulu tak semayang kan. Masa tu kita qadha. Kalau nyanyi lagu Haji Rashid kan. Semakin hari ku kenang, memang muka ku tak semayang. Kan nyanyi kan? Semakin hari ku pandang, memang tak semayang. Kan nyanyi kan? Tubuh masih terbungkang, Zuhur Asar pun hilang. Maghrib pun kecundang, Isyak melayang. Maghrib Rashid macam tu kan? Maghrib Rashid pun tak nyanyi dah, sekarang kita semayang. Qadha. Jangan gairah buat sunat. Allah tak buat. Bagi guru kami kata, Allah tak terima sunat dia. Tapi Imam Syafi'i kata kalau Allah tak habis, tak boleh buat sunat. Imam Syafi'i dia pegang dulu. Cuma ulama pada mazhab lain dia kata boleh buat. Dengan syarat mesti dah diiringi dengan Allah. Dulu nenek saya, kami panggil dia gemuk. Ini dulu bekas kau metron tu. Dulu panggil metron apa? Nes tu lah. Metron lah apa nama ni? Metron kot. Ketua nes ni. Dulu nenek saya ni ketua nes. Dia kalau mak saya mengandung kan. Mak saya ni mengandung 13 kali. Kalau hidup semua anak 13 kan. Jadi kalau mak saya mengandung, kalau dah 7 bulan, selalunya dia akan cek perut lah. Dia akan cek perut. Saya bawa mak saya pergi rumah dia. Saya duduk jalan-jalan. Dia duduk di belakang daun. Saya pernah bawa mak saya. Bukan bawa naik kereta pun. Teman dia yang kaji. Masa tu umur apa. Umur duduk orang baru sampai kisah 2. Teman mak. Lepas tu dia umur lah. Dia pegang perut. Dia tak tahu. Dia rasa. Dia ni metron kan. Dia punya. Dia kata aku bukan mendalui Tuhan, dia kata dengan mak saya lah. Tapi lelaki ni cum. Cum ni mak saya lah. Mak saya ni kasung, orang pakai cum. Lelaki ni cum. Dia bukan kan? Lelaki ni. Betul lelaki ni. Tapi anak adik-adik saya ni, daripada adik saya, sekarang ni umur adik saya tu dia bertiga. Yang tu berbawa semua lelaki.
Minggu lagi. Dia pegang kan. Aku ni bukanlah mendalami Tuhan, maknanya aku ni bukan tahulah aku dalam ni. Tapi pengalaman aku lah, pegang pun kau ni, lelaki ni. Gitu. Betul. Dan sekali tu, mengandung lagi pada saya, lelaki ni, betul lelaki. Dalam ni tengok niat dia. Saya tulis kan. Usalli sunatan. Bukan sunatan apa tu? Titata. Macam tu. Sunatan. Sunatan. Itu ta kan? Bukan nun tu. Bukan sunatan. Sunatan. Dia kalau ta, dia ni hukum alilam kan, alilam. Alilam memang apa kalau belajar apa? Alilam marifah kan. Ada alilam syamsiah, ada alilam alam. Korang ni kan Korea-Korea kampung Medan. Takkan tak faham. Kalau ta at-taqwa. Boleh cakap al-taqwa kan? At-taqwa. Sebab ta alif lam ta, alif lam Syamsiah tu tak boleh lah. Ha? Syamsiah kan? Syamsiah kan Maria? Saya tak apa lah. Ha? Tata Kamaria Syamsiah. Macam mana ada dua pendapat ulama ni? Kalau roh Al-Rahman ke Ar-Rahman? Ar-Rahman. Habis tu lagi. Tahajud. Bila kita baca At-Tahajud, bukan Al-Tahajud. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Kalau Malik, Am-Malik ke Al-Malik? Al-Malik. Al-Kudus. Kalau Salam, ha? Assalam. Wah, memang salah kau ni Korea. Ni kalau antar pertandingan Zun Kuala Langat ni. Ni Zun apa? Oh, pertaling. Saya tak tengok result lah. Saya kata kau media benar. Ha, betul. Kali dekat hotel semalam lah. Eh, Ayahat. Ayahat. Diorang buat, diorang buat baca doa sebab isteri saya yang jadi semalam. Isnin, 5 bulan 2. Tapi 4 bulan 2 ni ada pula diorang tahu yang jadi isteri saya. Dia belikan kek hotel tu, sarapan kan. Beli kek, potong kek. Biasalah orang nyanyi kan. Allah selamatkan kamu. Jadi, masing-masing ni, isteri saya duduk, dia duduk kat keliling saya lah. Saya dengar dia nyanyi, Allah kuah. Saya kata makcik-makcik ni suara dia boleh buat kubur nasib lah. Betul ke? Tak tangka suara, bagus, suara bagus. Boleh jadi, al dulu ada kubur nasib masa kita muda-muda tu. Al-Mizan. Apa? Al-Suraya. Al-Suraya. Al-Mizan. Dia gambar dia jenet. Dia pergi sambut orang Nabi, dia ni Singapura. Dia pergi ke kampung kan, dia pakai kebaya, pakai tudung, bersawat. Oh, orang kumpulan nasi pakai tudung. Ah, benda wajib tinggal, nasi dia buat. Dulu-dulu lah ni. Kan pakai kebaya tau. Pinggang macam karengga, nyanyi nasi. Elmizan ni. Tak boleh. Dosa juga. Dia kata macam ni. Duduk pakai tapi nampak kabut. Nampak nyambul lah. Ikat gini je. Ikat gini je. Tapi tak tanggal lah tu. Soalnya diikat tak tahu lah. Orang dulu lah.
Nampak ni, semua ni nampak lah. Ni, ini. Tapi kalau panas buka je. Itu yang dulu kan. Panas sikit, haa. Itu waktu tu agama tak kuat. Syukur, tu kata syukur eh. Syukur, Allah Ta'ala panjangkan umur kita. Kalau kita mati, waktu tu kita, waktu tu golongi umur kita lah. Belasan tahun, betul tak? Dalam masa belasan tahun tu kalau pergi sekolah perempuan, dalam kelas ada 30 orang, pakai tudung tak ada. Kalau ada pun, anak Pak Imam pun tak tudung kadang. Zaman tu lah, zaman tu kan. Cuba kak Ain tengok gambar. Gambar cekatan 2 dan 3 sama sekolah. Berapa orang pakai tudung? Kalau ada pun panggil, budak dakwah, budak dakwah, dakwah. Bukan dakwah, wajib. Saya sekolah menengah, saya sekolah lelaki. Abang boys. 1, 2, 3. Tak jumpa perempuan lah. Cekatan 4, sekolah teknik. Ha, masa jumpa budak-budak perempuan lah. Dia tak ramai lah. Satu kelas tu 5 orang, ada satu kelas tu 10 orang, macam tu lah. Tapi kalau budak-budak ni datang di kampung kau. Sabak Benang, Tanjung Garang, wah, turun lagu. Ha, kita turun. Ada 2-3 orang turun lagu. Tapi kita budak kampung lah. Sabak Benang, Tanjung Garang. Tapi kalau budak-budak KL ni, apa haram tak pakai. Betul je kan? Budak-budak luar, mejak turun. Budak luar lah, budak luar pandan, budak ceras, nebat. Semua tak tidur. Tapi budak sama pun orang tak tidur juga. Ha. Ada dunia saya dulu, dia cakap masa rotasi wajib tak tidur. Ha. Lepas rotasi, tak. Jadi budak senior ni kakak-kakak yang dulu ada usrah lah kat sana. Budak kakak kaitan 6, dia ketua usrah lah, budak perempuan. Jadi nasihat dan budak perempuan ni lepas konsultasi ni tu lah pakai tudung. Tak juga buka. Buka tudung. Tak ada jaya lah, tak ada topik yang kuat. Eh? Saya cakap apa eh? Untung Allah Ta'ala panjangkan umur kita. Kalau kita meninggal eh, 17 tahun waktu tu, 18 tahun waktu tu pakai skirt. Eh, pakai tak ada tudung. Kita dah balik tau. Tapi Allah Ta'ala dengan kesian dia, ada kan orang macam meninggal kan? Kalau orang tahu tak kita tudung mana juga. Ha, tapi Allah Ta'ala tak pilih kita. Dia dipandangkan umur kita, dipencinkan kita, disedarkan kita. Ha, dia beri kita ilmu. Sebelum dia ambil yang kita, dia beri kita ilmu. Jadi jawapan kita tu lah, Alhamdulillah. Betul tak? Dulu masa kilang tutup, oh sedihnya kilang tutup. PKP. Sekarang dah jawab lain, Alhamdulillah. Kalau kilang tak tutup, Masya Allah. Ha. Kerja lagi, tak belajar lagi. Ha. Tak reti lagi. Ha. Tu baguslah tu adalah hikmah dia, kebaikan dia. Jadi tak tahu. Ni dalil dia. Ha. Ni dalil dia. Ada lagi satu hadis. Ha. Cantik hadis ni. Apa pula kata Rasulullah? Hadis riwayat Imam Tirmizi. Rasulullah kata, kerjakanlah solat malam kerana tukar. Itu adalah kebiasaan orang soleh. Dalam perkataan Arab dipanggil apa ni? Dalam perkataan Arab dipanggil apa? Kebiasaan orang soleh. Cuba jawab orang online. Apakah perkataan dalam perkataan Arab? Solihin. Apa? Solihin apa ni solihin? Kebiasaan orang soleh.
orang soleh. Apa? Da'bus solehin. Da'bus solehin. Tradisi orang soleh. Tradisi ni maknanya biasa buatlah. Kerana dia adalah tradisi orang soleh. Sebelum kamu. Apa yang saya kata lagi? Juga jalan mendekatkan diri kepada Tuhanmu. Jadi apa? Sebagai penebus dosa dan pencegahan dosa dan menghalangi penyakit dari badan. Oh, nampak. Okey. Eh, sorry, dia kabur kan, dia elok. Kenapa? Elok, dia kabur. Kau pakai spek kat atas. Oh, berikut lah. Menghalangi penyakit daripada badan. Jadi kita cakap ni, apa ni kita buat rumusan ni. Apa kelebihan tajuk ni? Rasulullah kata, apa benda ni? Ada 3-4 perkara lah kat sini. Rasulullah kata, kau bangun malam. Apa? Tradisi orang soleh. Penghapus dan pencegah dosa. Lagi, menghalang penyakit. Allah ni, dia bukan doktor. Dia bukan doktor. Tapi Allah beri dia segala ilmu kepada dia. Dia cakap ni adalah daripada wahyu. Bukan dia cakap suka-suka eh. Bukan dia suka. Tak. Dia cakap dia ada wahyu. Wahyu. Apa? Allah Ta'ala beritahu dia menghalang penyakit dari badan. Ada juga hadis lain yang dikatakan mengeluarkan penyakit dari badan. Ada hadis tu, ada hadis gini lah. Dan daripada mana kelebihan dia? Kalau sakit, badan tak sihat, bangun tajuk. Bangun tajuk eh. Nasihat ni kalau kita pergi klinik, doktor tak cakap lah. Tapi Rasulullah cakap, bangun tajuk. Bangun. Bangun malam. Semain dua rekat, tak apalah tidur balik. Tak apa. Itu ikhtiar kita. Kenapa? Kita yakin pada Allah, janji Allah ni. Allah janji dia beritahu melalui Rasul dia. Kita yakin. Ya, yakin. 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 Bangun. Ni bangun yang tajuk tak nak. Tapi kita lah komplain yang sakit sana, sakit ini. Sakit sana, sakit ini. Bangunlah, bangun sampai tajuk. Eh, insyaAllah. Moga sihat. Moga sihat.
Nak ikhtiar makan suplemen tu tak apa lah. Ini juga adalah satu ikhtiar yang meyakinkan. Mesti yakin, ni ada Rasulullah bangun. Bangun malam-malam, bangun. Nak buat macam mana bangun, buatlah macam mana dia ajar. Nanti kita sambung nak pergi tauhid ni. Sambung kat sini. Kai piat. Solat tahajud. Kita sambung ini. Kai piat. Nanti ingatkan saya. Okay. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin amadal mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain Allahu jud qidam baqa mukhalafatuh lilhawadisi qiyamu bin nafsi wahda niya kudra irada ilmun hayyun sama basar kalamu qadiran muridan aliman ayyan sami'an Allahu basiran mutakaliman. Sambung dekat mana kita baca kitab kan? Buat apa kak? 5 dulu. Jauh-jauh. Pukul berapa? 9. Mari jap. Tuh ke 9 ni? Percayakan akan malaikat. Yang tu kan? Betul ke? Orang online jumpa tak dekat mana berhenti? 121 orang. Betul Ustaz, ke surat 9. Betul kan? Yang keduanya. Percaya
Bukan malaikat, percayakan akan malaikat. Percayakan akan malaikat. Yang keduanya, okey, ini apa dia ni? Ni nama apa ni? Percayakan akan malaikat. Ni. Ini nama rukun. Nama dia. Rukun ni apa? Rukun ni juzuk. Juzuk ni apa? Sebahagian. Kalau tak ada, habislah iman. Habis iman, tak terpakailah. Tak terpakailah. Bila tiada iman, habis iman, tak percaya malaikat, contohnya, tak terpakailah. Islam. Kenapa Islam tak terpakai? Sebab tiada sah Islam tanpa iman. Atau perkataan nak kena ingat. Tiada sah Islam tanpa iman. Ni. Maknanya, ini namanya, sekarang ni, maknanya, apa makna percaya benda malaikat ni, makna ni maksud apa, maksud yang dikehendaki oleh syarak. Maksudnya dikehendaki. Kita kena faham maksud dia. Apa maksud dia? Itu yang penting maksud. Bukan menghafal. Itu budak-budak kalau dapat muntaz pun dia hafal hukum iman, hukum apa pun. Dia kalau dewasa ni, meningkat dewasa dia kena faham apa makna dia dalam perkataan-perkataan tu. Kalau tidak tak sah lah iman dia. Tak sah iman dia. Kenapa tak sah iman? Dia tak faham makna. Tak faham makna. Mengaku putus di dalam hati. Ini makna ni. Saya ni nampak kat surah mana baru-baru ni. Keluar lah. Datang permai ke mana. Ada pakcik tu, dia beli satu macam template tau. Satu benda empat segi. Dalam tu boleh tulis bulat, boleh tulis tiga segi. Tahu tak tu? Sampai peringkat tu. Jadi bila saya tulis anak panah ni, dia tulis lah. Dia tulis gini, lepas tu dia ambil anak panah pula tulis. Tu kadang saya intai nota dia cantik. Ini saya tak pernah intai lah. Tapi kalau saya intai kan saya naik darah tinggi, saya tak nak. Bukan cakap ayam, cakap imau. Apa tulis tak tahu. Janji boleh sendiri boleh baca. Orang tak baca tak apa. Jangan balik. Apa mak tulis ni. Entah mak pun tak tahu. Tulis memang tak baca tak erti. Mengaku putus dalam hati. Seseorang. Ni seseorang. Akan bahawa malaikat itu tentu sungguh ada. Ini satu ni. Dan ia setengah daripada makhluk Allah Ta'ala. Tulis dulu.
Apakah perkataan yang kita dah belajar? Dah lama kita belajar ni. Ni. Apa nama perkataan ni? Jazam. Jazam. Apakah makna jazam? Keyakinan yang tiada dicelahi oleh syak atau zan atau waham. Itulah makna jazam. Itu makna jazam. Jazam ni jenis keyakinan. Yang tidak dalam keyakinan tu tak dicelah syak, zan, waham. Jazam ni penting. Jazam ni penting saya dilaki pada buat akidah. Haa, clear. Dah lain dah? Saya nak pergi dekat slide lain sekejap. Dah lain dah? Dah? Haa, okey. Wajar Ustaz, aku baru tulis ja dah budak. Lama yang tak ngeja, jazam, ja. Ni. Nak cerita jazam ni. Jazam ni ada makna. Belajar sebab benda ni mesti ada nanti kita. Tahu kita tak faham ni. Tulislah makna dia kat sini. Tanpa ada rasa jemu. Memang ada benda dalam Islam ni kita kena ulang-ulang. Macam kita baca Fatihah, kena ulang-ulang. Hari-hari baca. Semua Allah Akbar kena ulang-ulang. Ilmu pun ada kadang kita kena ulang. Keyakinan yang putus yang tiada dicelahi oleh syak atau zan atau waham. Dia bentuk keyakinan. Jazam ni ada hukum. Apakah hukum dia meyakini dengan jazam? Wajib syar'i. Kalau tak jazam, dosalah. Jazam ni ada syarat. Apa syaratnya? Apa syarat dia? Ada tiga. Jazam bertepatan dengan sebenar dan ada dalil. Dia mesti ada semua ni baru jazam terpakai. Jazam ni ada apa lagi? Ada peranan. Apa peranan jazam? Mengesahkan mengesahkan apa? Sambung ayat tu.
fill in the blank with the correct word. Misalnya apa? Pakat media tak sah. Misalkan ma'rifatullah apakah syarat mengusahakan ma'rifatullah? Jazam sama jatah lah. Tepat dengan sebenar dan ada dalil. Ada peranan, ada syarat, ada hukum, ada makna. Apa lagi? Sini ikut. Inilah. Ini. Jazam. Ini balik. Jazam ini kan? Okey, kita nak patah balik ni pada ni. Okey, tu. Kenapa dia kata dalam hati seseorang? Kenapa dia kata hati ni? Kenapa dia kata mengaku hati? Hati adalah tempat letaknya iman. Hati tempat letak iman. Seseorang. Maknanya setiap orang. Bukan sekelompok orang. Bila kita kata setiap orang, maka jatuhlah hukum dia wajib aini. Kalau kita kata sekelompok orang, jatuhlah hukum dia wajib kifayah. Kifayah. Bila kita kata seorang, jatuhlah hukum dia wajib pada setiap orang. Aku nama dia wajib aini. Okey. Bahawa malaikat itu tentu sungguh ada. Ni. Jadi nak yakin apa ni?
Pertama dia nak kena beriman tentang beriman, percaya, yakin tentang wujudnya malaikat. Bila wujud malaikat, maknanya Allah cipta dia, dia setengah daripada makhluk Allah Ta'ala. Ni. Kita dah belajar ni dekat tempat lain, dekat dalam sebelum ni eh. Wajib beriman apa? Malaikat banyak bilangan. Kita tahu berapa banyak. Apa lagi kita belajar tadi? Makhluk yang terpelihara dari dosa, jisim diperbuat dari jisim yang latif. Apa jisim yang latif? Cahaya, jisim yang lembut, suci ia atau sunyi ia dari sifat manusia. Ni namanya apa? Beriman secara Ijmal. Okay. Suci ia dari sifat manusia atau sunyi ia dari sifat manusia. Okay. Faham tak jisim yang latif ni apa? Cahaya lah, contoh cahaya. Okay, saya nak terang macam ni. Kalau saya buka lampu semua bilik ni, cahaya dia akan memenuhi dewan ni lah. Tapi sebab cahaya ni jisim yang latif, saya boleh masuk, akak abang boleh masuk masjid walaupun dia penuh dengan cahaya. Faham? Sebab apa? Dia halus. Lepas tu kita ni, kalau malaikat ni masuk dalam masjid ni penuh. Dekat atas ada, dekat bawah ada, dekat sini ada. Penuh. Ruang ni penuh. Manusia masih boleh masuk dalam tu. Kenapa? Di jisim yang halus. Bukan mana ni ada orang duduk, malaikat tak duduk. Malaikat duduk sana, malaikat duduk sini, tak. Dia boleh penuh dalam ni, malaikat rahmat. Penuh. Dan kita boleh masuk dalam masjid. Kenapa? Kita cahaya lah. Cahaya ni kalau buka, dia penuh, melimpah-limpah cahaya kan. Lepas tu nama dia limpahan cahaya. Limpahan ni daripada atas ke bawah, melimpah. Sini kita terang. Kalau gelap terang semua, tapi kita boleh masuk dalam masjid. Walaupun cahaya itu mengambil ruang, kita boleh masuk dalam masjid. Kenapa boleh masuk dalam masjid? Sebab cahaya itu adalah jisim yang latif. Jisim yang latif. Siapa jisim latif ni? Antaranya malaikat. Jadi kalau malaikat penuh dalam masjid itu, kita masuk boleh masuk. Masuk. Kenapa? Disimulatif. Itu makna disimulatif. Bila gelap, malaikat ada. Buka lampu penuh cahaya, kita boleh masuk.
Katakanlah bila tu gelap terang tu, malaikat masuk penuh. Kita masih boleh masuk masjid, boleh masuk bilik, boleh masuk rumah. Kenapa? Dia mengambil ruang tetapi dia halus. Jadi dia halus, kita boleh masuk. Jasad kita boleh masuk dalam tu. Itu panggil jisim yang aktif. Kalau jisim yang kasif, katalah kotak penuh dalam masjid ni. Kotak-kotak-kotak, ada buku, ada penuh. Dia masuk tak boleh. Kenapa? Dia bukan latih. Jadi malaikatnya kalau dia penuh masjid, dia boleh masuk. Kenapa? Dia latih. Lepas tu orang boleh terbang kat udara, kat langit-langit, orang boleh terbang, boleh terbang. Walaupun kita tahu kat langit-langit tadi malaikat. Kenapa orang boleh terbang, boleh lalu, kapal boleh terbang, burung boleh terbang. Kenapa? Malaikat itu, jisim yang latih. Cahaya. Cahaya ni adalah benda yang lembut yang orang boleh masuk. Faham eh? Okey. Lepas tu, boleh mencari ijmal. Lepas tu, meyakini puluh malaikat dan tugas tugasnya. Ini yang apa? Ini yang apa? Beriman? Bicara? Tafsir. Tafsirnya apa? Satu. Bersatu dengan datangkan dalil. Ini dua peringkat lah ni. Apa? Setan dia boleh apa? Setan dia boleh apa? Jin dia apa jin? Jin dia boleh? Jin dia api. Jin dia api. Setan dia apa eh? Ya, jin api lah. Menapi. Menapi. Lepas tu kita, mereka ni api, cahaya, mereka ni halus. Lepas tu kalau kita terlanggar malaikat, tak rasa. Tak rasa macam, siapa ni? Kalau rasa, wah. Terlanggar, boom, apa ni? Kat dapur, terlanggar lagi. Hai, tak jadi masak. Lari keluar rumah. Tapi sebab dia jisim yang latif. Allah jadikan kita ni tak boleh lihat dia. Kalau ada yang kata boleh lihat hantu, boleh lihat jin, dia kena berubat lah. Ada benda tak kena dengan diri dia lah. Maksudnya dia tak boleh lihat. Kalau rumah tu dia nampak ni, bukan rumah tu kena ubat. Orang yang nampak kena ubat. Orang yang nampak kena ubat. Bukan rumah, rumah tak ada masalah apa-apa. Orang yang nampak. Jaranglah orang nampak. Sangat jarang nampak. Kenapa? Allah jadikan dengan rahmat, Allah tak bagi kita nampak. Kalau nampak, rasa-rasa kita boleh belajar. Nampak malaikat dengan rupa, kat sebelah angkat, dia tengah doa, sebelah kita. Lepas tu ada tengah masuk, tadbir pula, ada tengah masuk, duduk atas mimbar, berdiri pandang. Jangan hidup. Pencing kau belajar dalam ni. Bunian. Bunian ni ada sejarah ni kan? Nanti baca sejarah macam ni. Mereka ni minta supaya tidak dilihat oleh orang. Ada cerita je lah. Ada juga perempuan mengandung dah 7 bulan, 8 bulan, ada sisa. Dia perlu dikosong.
Faham? Ini saya belajar dulu masa belajar bab nifas. Nifas ni baby dah keluar, keluar darah, keluar nifas. Ada soalan, dulu saya kata masih belajar lah dulu. Dia belajar dengan Tuan Haji Ghazali, dia kata dekat Pakar Datuk. Ada perempuan tanya, Ustaz, kalau dia ngandung, perempuan ngandung, tiba perut dia kosong. Lepas tu keluar darah, itu nifas. Walaupun baby dia hilang. Baby memang betul, memang ada kemungkinan. Kita dengar tak? Dia ngandung, baby hilang. Baby ni diambil oleh makhluk lain dengan izin Allah. Ha, dia ambil, dia berlaru kat tujuan ni lah. Kalau tanya ustaz-ustaz yang buat perubatan Islam, apa punca baby yang ambil orang mengandung? Kat sini ada orang mengandung tak? Ada yang ambil tak orang mengandung? Tak ada. Ha. Tak ada apa yang mengandung ustaz. Kalau dulu kan, ustaz kata apa eh? Yang, kalau kita mengandung, jangan tidur selanjang. Tidur dalam baju, pakai pakaian lah. Antara punca ni, orang yang baby hilang ni kadang-kadang dia tidur telanjang. Dia tidur telanjang, jadi menarik jin-jin ni untuk mengambil dia. Dan dia, dia dapati perempuan yang ngandung dan dia ada cara dia tak tahu macam mana kan. Kita pun tak tahu dengar lah. Dan dia boleh ambil baby keluar. Atau jangan tidur tak pakai baju. Kadang-kadang orang ngandung ni panas, banyak panas. Dia buka baju. Jangan tidur pakai baju. Jangan tidur berkemban. Tidur pakai baju. Faham eh? Kan kalau emergency rumah terbakar ke air naik ke. Buruk penuh lagi mobil. Api rumah terbakar. Apa lagi? Allah. Pengsan nak bongkul ni. Bayang orang 65 lagi. Tu macam orang Palestin kan, orang perempuan Palestin eh, mereka tidur pakai tudung. Jadi kita punya kawan-kawan yang perempuan ni pergi hantar bantuan. Kenapa orang pergi tidur? Dia kata kami ni kemungkinan orang kami dia bom. Jadi kalau kami mati, orang lelaki yang angkat. Jadi kami pakai tutup aurat. Sampai mereka fikir macam tu. Mereka pergi buat. Sebab tu kat sana memang kelaziman berlaku lah. Jadi macam mana saya cakap eh, yang saya belajar lah. Saya kata jangan tidur bukit. Ini yang kemungkinan baby-baby dalam perut ni diambil oleh makhluk lain. Dia benda ni harus berlaku. Bukan mustahil. Harus pada adat berlaku. Kita dengar kan orang ada tiba anak hilang. Saya pernah dengar pun. Pernah dengar. Wallah alam kan macam mana. Okey. Ketiganya, sudah habis. Tengok dalam kitab. Ketiganya, mana rukun yang ketiganya? Percaya akan segala kitab. Nampak tak slide? Online nampak slide tak? Keluar lagi Ustaz. Ada dah. Lagi sekali. Dah lama besok apal, lama besok faham. Lama besok boleh cerita kat anak-anak. Ini apa? Ini nama rukun. Dulu kita belajarkan dengan detail. Ini saya baca yang lalu ni. Kitab ni dia punya takrif mudah dia apa? Satu perkataan. Titah. Wahyu. Titah. Biasa
Kalam. Kicap apa? Baca bacaan. Hah? Wahyu. Kitah. Belajarlah kitah. Kitab ni kalau dalam beriman kita kata kitah. Dah belajar kan? Oh, muka tercengang-cengang. Kalau dia kata segalanya pun. Semualah. Apa? Al-Quran. Zabur. Injil. Ha, menyebut sampai ikut sebulan tak apa. Taurat. Ini nama segala. Bukan hanya beriman pada Quran. Injil tak percaya. Ha, rosaklah tidak. Zabur tak percaya. Rosak tidak. Taurat tak percaya. Rosak tidak. Ini nama dia. Segala kitab. Dengan maknanya, akak kalau kelas lain, akak suruh start buat macam ni. Nah, tu dia buat macam ni. Bukan makna saya nak kena sesat turut. Tak, tauhid kena buat macam ni. Haa, tauhid kena buat macam ni. Kalau lain, buat nekat-nekat, poin-poin, buatlah. Nanti akak salin lah. Suruh dia buat. Eh, suruh tak cakap, tak cakap. Ha? Aku kena marah. Baru kita dapat ilmu tu, kita garap dengan baik. Kita garap dengan baik. Maksudnya kita belajar ni satu-satu. Sekali belajar je, datang. Dah, cukup. Ha, nanti besok kita ulang, kita dah dapat nampak apa benda yang dikatakan kita lain. Kandungan sama je. Mengaku putus dalam hatinya dengan tersungguh. Sudahlah ni. Sama je. Semua beriman kataan sama je ni. Mengaku putus. Ha, tapi ustaz kena kerja banyak lah. Kan? Berat sikit lah kerja dia. Sebab kita ni jenis menyalin. Kalau tak salin, memang saya kalau tiap kelas pun tak salin tu, mana nak buat. Tapi kalau salin, kita nak buat. Puluh brand dua apa? Ni ada orang jumpa kahwin ni kawan lama saya dah pergi lah. Hari Sabtu. Aman Allah berkah. Mengaku putus dalam hati memutus seorang dalam hati. Ada seorang dalam hati nya dengan tentu sungguh ada segala kitab yang datang daripada Allah
Jadi kitab ini datang daripada Allah. Seperti Al-Quran dan Taurat dan lain-lainnya. Itulah lainnya apa? Injil dan Zabur. Dan sungguh segala perkara yang disebut di dalamnya. Okey. Salin, jangan muka celik-kelip. Banyak no lah anak Salin Ustaz. Banyak tak banyak? Aku tak kira. Saya pun menyali juga. Balik lengur tangan, pergi urut. Ni. Nampak? Okay, dulu. Tanya dari pembinaan kan? Injil-injil tu. Kalau dia percaya yang tu, kita kena percaya Injil asal tu. Apa ditulis yang tu betul. Aku kena percaya tu. Apa yang Injil asal, tak tahu. Kadungan dia tahu lah. Yang dulu lah, yang mula dulu lah. Amin turunkan. Lepas tu apa di situ Injil tu betul. Bukan Injil sekarang ni. Injil sekarang dah berlipat. Jadi ada dua benda. Akak tengok eh. Ada dua benda nak kena tahu, nak kena yakin untuk mengesahkan iman. Yakin dengan jazam. Lepas tu yakin apa? Kitab ni yang empat tu Allah turunkan. Maksudnya apa? Bukan ciptaan Nabi. Bukan Nabi tulis, bukan Nabi Isa tulis, bukan Nabi Daud tulis, tak. Kalau yang tulis pun, orang tulis berdasarkan apa wahyu datanglah. Bukan ciptaan Nabi, bukan. Bukan ciptaan manusia, bukan. Tapi dia adalah titah. Maksudnya titah. Satu percaya yang tu. Allah yang turunkan. Kita tu dia percaya apa? Kebenaran akan jadi kandungan. Kebenaran akan isi kandungan. Kalaulah dia boleh yakin dengan izin Allah, dengan rahmat Allah, dengan kasih sayang Allah, dia beriman, dia yakin. Cara mengetahui ada kitab, ada. Tak tahu lagi empat. Empat pada siapa, tak tahu lagi. Tapi yakin ada kitab. Benarlah kandungan dia, benar. Ini nama dia beriman secara ijmal. Ijmalnya apa? Rangkuman. Pilih lagi apa yang kita belajar dulu. Borong, rangkuman, ringkas. Tulislah, sebelah satu juga lah. Tulis ini. Mengaku putus seseorang. Tulis situ. Mana dah pandai lah sikit nak tulis. Apa perkataan ni mengaku putus ni, mana apa ni? Tulis apa ni? Tulis pak kosong ni apa tulis ni? Ni apa? Mengaku putus. Apa? Jazam. Tulis lagi. Di dalam hati. Kenapa bergantung dalam hati? Tulis lagi. Apa tulis ni? Hati. Tempat.
Iman ni. Keluar kan? Ha. Ha. Maksudnya dua keyakinan ni. Dua keyakinan. Kalau kita tulis ini. Al-Quran. Nabi Muhammad. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Zabur. Nabi Daud alaihi salam. Injil. Nabi Isa alaihi salam. Itu Taurat. Nabi Musa alaihi salam. Kalau macam ni dia tulis. Okey, lepas tu saya tunjuk arrow sini. Yakin sini. Empat-empat ni yakin. Jadi apakah yang saya perlu tulis dalam kotak ni? Terima secara tafsir. Apakah tafsir? Satu per satu. Dengan mendatangkan dalil. Dalil. Ya, dah pandai lah orang sini. Aku tak datang lagi dah. Ini boleh musazah. Ah, okey. Saya datang ni lima suku nak keluar rumah tak ya? Boleh lah. Dah ada reti tu okey tu. Ulang pun dapat. Memang itulah. Ulang pun dapat. Ulang pun dapat. Ulang pun dapat. Maksudnya dia ulang-ulang. Lepas tu lupa. Balik masa terlipat lupa sikit. Tengah hari kan asal pedas lagi lupa. InsyaAllah. Belajar tu wajib. Dah belajar? Okey, lepas. Kadu'an yang lepas. Tak berusaha lah. Tak berusaha. Nanti sambung yang keempat. Detail dah belajar dah tu hari. Dah lama dah belajar detail. Tandalah kak sambung. InsyaAllah. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i Muhammad wa ala alihi wasahbihi ajma'in wa bana tina bi dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu ala sayyidina wa ala Muhammad wa ala alihi wasahbihi wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Abu Mazwa wa bi Allah ala terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum.